Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Imamil muttaqin. Wa sayyidil ghurril muhajjalin al mujahidin al tahirin amma ba'du. Jamaah Majelis Ta'lim Ibu-ibu Miftahul Jannah Perumahan VGH 5 Blok N dan para pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kita sehat panjang umur. Insyaallah sehat panjang umur yang Allah berikan kepada kita menjadi sehat panjang umur yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan bisa memberikan manfaat dunia dan akhirat. Amin. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah limpah pada seorang manusia yang agung yang memang sudah diagungkan oleh Allah. Pada seorang manusia yang mulia yang memang sudah dimuliakan oleh Allah. Pada seorang manusia pilihan yang memang sudah dipilih langsung oleh Allah. Pada seorang manusia satu-satunya yang patut kita jadikan contoh suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Tiada lain tiada bukan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua adalah termasuk umatnya yang tidak hanya sekedar pandai melalui lisan kita untuk mengaku sebagai umat Nabi, tetapi kita juga adalah termasuk golongan orang yang diakui sebagai sebenar-benarnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di yaumil kiamah insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pemimpin yang agung, pembawa risalah mulia dalam kehidupan umat manusia. Tetapi walaupun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada henti selalu ingin menjadikan kita menjadi manusia yang terbaik, umat yang terbaik. Tiada henti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan nasihat yang terbaik untuk kita supaya kita bisa menjadi umat yang baik, menjalani kehidupan di dunia dengan kebaikan.
Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini tentunya, mari kita ingat kembali tiga wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana tiga wasiat ini apabila kita mampu pegang dalam kehidupan kita, mampu kita jadikan tolak ukur dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita adalah termasuk golongan orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Apa tiga wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Kita coba pada kesempatan kali ini, kita sedikit menjabarkan tentang begitu nikmat takwa apabila kita memegang nilai takwa dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang agung, yang berusaha untuk senantiasa merasakan apa-apa yang dirasakan oleh umat tercinta. Dalam kehidupan Nabi adalah merupakan kehidupan yang sangat sederhana. Dalam kisah dan sejarah, bagaimana Nabi tidur beralaskan tanah dan beratapkan pelepah kurma. Nabi juga sering mengganjal perutnya dengan batu, hanya sekedar untuk menahan rasa lapar. Bahkan Nabi juga pernah berjalan 3 hari 3 malam hanya demi untuk mendapatkan 1 potong roti. Tapi kita lihat sejarah, dalam literatur sejarah, Nabi bukanlah orang yang miskin. Nabi bukanlah orang yang gak punya. Nabi sering memberikan sebagian hartanya untuk orang lain yang membutuhkan. Bahkan Nabi rela memberikan hartanya demi perjuangan. Kita tahu sejarah Siti Khadijah, istri tercinta Nabi, seorang saudagar kaya yang harus habis hartanya. Tapi apakah Khadijah menyesal? Tidak. Justru malah ada kebahagiaan dalam hatinya. Rasul merasakan lapar, apakah menyesal? Tidak. Justru Rasul merasakan bahagia. Nah, pertanyaannya, di mana letak kebahagiaan yang ada pada diri Nabi dan Siti Khadijah? Begitu juga dengan para sahabat yang lain. Di mana letak kebahagiaannya? Ternyata letak kebahagiaannya adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan nikmat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang sudah tertanam dalam hatinya nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sepahit apapun, seperih apapun kehidupan yang ia jalani, maka ia yakin di balik pahit yang ia rasakan, di balik perih yang ia jalani, ada kebahagiaan yang akan Allah siapkan. Di balik nilai takwa yang ada dalam diri seseorang, maka insya Allah ada kebahagiaan yang sudah Allah persiapkan. Oleh karena itu, tentunya sebegitu sangat penting nilai takwa dalam kehidupan kita. Karena dengan takwa kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Dengan nilai takwa
kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendampingi dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah hadir dalam kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan yang kita jalani akan senantiasa terbimbing jauh daripada kemaksiatan, jauh daripada perbuatan-perbuatan yang mampu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bagi orang yang bertakwa. Jangankan yang memang secara logika yang dirasakan oleh manusia ini menyenangkan, yang pahit saja kalau dasarnya adalah takwa, maka insya Allah ini adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Mungkin banyak manusia siap ketika Allah berikan kekayaan, tapi belum tentu banyak manusia yang siap ketika Allah hadirkan kemiskinan. Mungkin banyak manusia siap ketika Allah berikan kebahagiaan, tetapi tidak banyak manusia yang siap dan bahagia ketika mendapatkan kemiskinan. Tapi atas dasar takwa, maka apapun yang ia dapatkan, apapun yang ia rasakan, orang yang bertakwa akan senantiasa merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Oleh karena itu, pegang nilai takwa dengan sebenar-benarnya. Dalam arti kita berusaha dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha melaksanakan apa-apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah. Dari hal yang paling kecil. Itu yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Kita tahu kita adalah manusia biasa yang tentunya di antara kita tidak terlepas dari yang namanya dosa. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini kecuali Nabi yang tidak pernah berbuat dosa. Dosa yang dilakukan oleh mata, dosa yang dilakukan oleh telinga, dosa yang dilakukan oleh lisan, dan dosa yang dilakukan oleh kaki, dan lain sebagainya. Dari pertama kali mata ini terbuka, setelah terpejam di waktu malamnya, dari pertama mata ini terbuka sampai ia beraktivitas 24 jam, di antara kita tidak ada satupun yang mampu menjamin apakah mata ini tidak pernah berbuat dosa, apakah lisan ini tidak pernah berkata-kata yang salah ataupun dosa. Tangan ini tidak ada jaminan satu hari itu tidak pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, mari kita dawamkan untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah melalui istighfar, maka insya Allah mampu menghapus dosa-dosa kita. Istighfar adalah merupakan kebaikan. Maka yang harus kita yakini, yang harus kita pahami adalah al-hasanatu yuzhibna sayyiat, bahwa tiap kebaikan yang kita lakukan akan mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Dimanapun kita berada, berusaha membasahi lisan ini dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka buah daripada memperbanyak istighfar, insya Allah kita akan mampu menjaga organ tubuh kita. Dengan memperbanyak istighfar mohon ampun, maka seseorang itu akan menyadari ketika dia berucap istighfar, ketika dia memohon ampun kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk tidak melakukan salah dan dosa, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Walaupun kita tahu bahwasanya sebesar apapun dosa yang kita lakukan di hadapan Allah,
maka Allah adalah zat yang maha ghafur. Allah adalah zat yang maha pengampun. Tapi ketika dosa yang kita lakukan di hadapan manusia, maka ini adalah merupakan tanggung jawab kita berpribadi. Sebelum selesai kita selesaikan di hadapan manusia, maka dosa ini akan selalu kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu, perbanyak istighfar, kemudian berusaha untuk memperbaiki istighfar. Melalui istighfar, berusaha kita memperbaiki diri kita, memperbaiki lisan kita, memperbaiki pandangan mata kita, memperbaiki pendengaran telinga kita, dan juga berusaha memperbaiki hati kita. Kemudian yang ketiga, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain adalah untuk memperbaiki akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Orang-orang kafir, orang-orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berbalik beriman kepada Allah, percaya dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Nabi adalah sosok pemimpin yang pemimpin besar, tidak. Tidak hanya Nabi adalah seorang pemberani, tidak. Tetapi yang menyebabkan mereka beriman kepada Allah, percaya kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah, adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, jamaah TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita terapkan akhlak-akhlak Rasul yang Rasul ajarkan kepada kita, yang tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat. Dari hal yang paling kecil, kehidupan berkeluarga, kita tunjukkan akhlak kita sebagai seorang istri. Begitu juga dengan para suami, berusaha tunjukkan akhlaknya sebagai seorang suami. Sebagai seorang ibu, tunjukkan akhlaknya sebagai seorang ibu. Sebagai seorang ayah, tunjukkan akhlaknya sebagai seorang ayah. Supaya generasi kita, anak kita, melihat, mempelajari, memahami, dan tentunya ini menjadi pelajaran besar dalam kehidupan anak-anak kita. Tunjukkan akhlak yang baik. Kepada suami, berusaha untuk menyampaikan bahasa-bahasa yang baik. Terlepas dari apapun cerita dalam keluarga itu. Bagi seorang suami, kami paham bahwasanya perjuangan suami begitulah sangat luar biasa. Begitu sangat luar biasa. Mungkin ketika pulang, suami sudah merasa lelah, sudah merasa letih, dengan harapan ketika pulang nanti rumah adalah tempat yang nyaman. Tapi ketika sudah sampai rumah, ternyata yang terjadi adalah tidak sesuai yang diharapkan. Apakah harus emosi? Apakah harus marah? Bukan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sendiri, ketika Siti Aisyah tertidur di dalam, kemudian Nabi pulang ke rumah, ketika diketuk sampai 3 kali, tidak terdengar jawaban Siti Aisyah. Nabi paham, Nabi tahu bahwa Siti Aisyah pada saat itu sudah tertidur lelap. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah harus memaksa masuk ke dalam rumah? Tidak.
Pada saat itu Nabi justru harus tidur di depan pintu demi untuk menjaga supaya istrinya tidak merasa lelah, tidak merasa letih, dan tidak merasa terganggu dengan kedatangannya. Luar biasa. Kalau kita, mungkin jamaah punya suami yang sama. Ustaz, sama, suami saya juga seperti itu. Kalau pulang ke rumah malam capek, lelah, letih, pulang ke rumah ternyata tidak dibukain pintu. Alhamdulillah, suami saya enggak jadi bangunin saya. Tapi masalahnya, suami saya enggak tidur di depan rumah. Justru malah suami saya begadang di pos ronda. Beda. Tapi minimal tidak mengganggu istri. Istri tahu jadwal suami. Begitu juga dengan istri. Kami paham. Pekerjaan para istri begitu sangat luar biasa. 24 jam non-stop di rumah. Memang tidak terlihat mungkin dalam pandangan orang lain. Tidak terlihat lelah letihnya. Dianggap ini adalah merupakan rutinitas biasa sebagai seorang ibu rumah tangga. Tetapi tenaga yang dikeluarkan tentunya tidaklah bisa dipungkiri. Dari harus beres-beres rumah, cuci piring, menyiapkan makanan, membersihkan lantai, merapikan baju pakaian, dan lain sebagainya. Belum kalau seandainya di rumah memang harus ada anak kecil, luar biasa. Tapi apakah ketika istri ini menghadapi situasi yang mungkin tidak sesuai dengan isi hatinya, kemudian istri itu kemudian emosi. Pantang bagi seorang istri, siapapun ia, untuk berkata-kata keras dan kasar kepada suaminya. Bahkan Nabi menyampaikan, seandainya di dunia ini diperbolehkan manusia sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan para istri-istri di dunia untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena begitu sangat besar tanggung jawab suami dalam kehidupan berkeluarga. Akhlak sebagai seorang orang tua juga begitu. Kita tunjukkan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, akhlak kepada tetangga, akhlak hidup bermasyarakat, hidup berlingkungan, akhlak sebagai warga negara, maka kita harus berusaha untuk tunjukkan. Kita tunjukkan di hidup yang sekali ini, kita adalah hamba Allah. Kita adalah umat Rasulullah SAW. Kita adalah umat yang terbaik dari yang lain. Mari, melalui 3 wasiat Nabi SAW, kita berusaha untuk bisa memperbaiki diri kita, untuk bisa memperbaiki kepribadian kita, untuk bisa memperbaiki akhlak kita, dimanapun kita berada, apapun yang terjadi. Dengan demikian, insya Allah kita adalah termasuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai setiap usaha kebaikan yang kita lakukan. Demikianlah tentunya yang tersampaikan melalui 3 wasiat ini, semoga dapat memberikan manfaat wabil khusus kepada diri al-fakir yang dhaif keilmuan dan juga para pemirsa sekalian. Billahi taufik wal hidayah wa ridha al-inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.